bersama DJ Tokang Kuser malam ini DJ Lisa Ben. Kemudian aku yang goyang Kuser Panampas DJ is back to the party. This is Markanji Pileg 2024. Markanji menuju periode kedua malam ini, periode ke-1 sukses mensejahterakan masyarakat Kedundung Robetal Kabupaten Sampang. DJ bersama Markanji, calon anggota DPRD periode kedua Kabupaten Sampang Dapilna Kecamatan Kedundung Robetal periode 2024-2009. Atas nama Markanji menuju periode kedua, pasti tahu dong masyarakat Robetal Markanji gitu loh, sukses periode ke-1 menuju periode kedua, langsung coblos, tunggu apa lagi cok. Dapil 6 Kedundung Robetal Kabupaten Sampang, yuk buat kalian jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 coblos Markanji nomor urut 7 Partai Nasdem menuju periode kedua. DJ Kecamatan Kedundung Robetal khususnya Dapil 6, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 coblos Markanji nomor urut 7 Partai Nasdem menuju periode kedua. Periode 2024 sampai 2029 Pak Bos. Beri kata-kata kalau DJ.
kata-kata dari Markanji. Wahai masyarakat-masyarakat tercinta, jika ingin meneruskan visi dan misi yang sudah ada sebelumnya, coblos langsung atas nama Markanji nomor 7 Dapil 6 Babon, Partai Nasdem gitu loh. Coba obat tetap Markanji. Coba obat Tresnana tetap Markanji. Sekali Markanji nomor urut 7 Partai Nasdem Dapil 6 Kecamatan Kedundung Robetal Sampang Madura. Mas Kuser Panampas DJ. Kedua cong, torai cong, berarti pemerintahannya itu bagus cong. Lanjutkan coblos Markanji coba oba nomor urut 7 yo. Utamakan yang periode kedua daripada yang baru mencalonkan, karena sudah jelas pasti visi dan misinya gitu loh. Bukti nyata bukan cuma janji-janji coy. Yang sudah pasti harus dicoblos, yang hanya janji-janji jangan. Lo Pak bahaya dah. Periode kedua gitu loh, ada lawan. Biasanya kalau anggota DPRD menuju periode kedua, pemerintahan yang kemarin itu berarti bagus. Daripada milih yang baru memberi janji-janji, pilih yang sudah pernah menjadi. Biar pasti gitu loh.